Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tahu banyak orang kita, orang Indonesia, kalau beli barang yang brand luar negeri. belinya luar negeri. Pengennya beli brand luar negeri. Kemudian dilihat di sini ada tulisannya made in Indonesia. Langsung batal beli. Ini kejelekan orang kita. Senengnya barang-barang impor. Ini yang sudah harus di stop. Kita harus mencintai produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Kalau ditanya lagi, kenapa batal beli? Ah, males buatan kita sendiri, buatan Indonesia. Lu harusnya diborong. Jangan mah dibatalkan, ini kebalik-balik kita ini sering. Sekali lagi, Harusnya kita justru bangga kalau ada label-label made in Indonesia. Jangan dibalik-balik sekali lagi. Turis-turis yang datang ke Indonesia dicari labelnya made in Indonesia, bukan yang lain-lain. Kita lihat Sritek, salah satu bukti produk Indonesia, brand Indonesia yang merajai pasar dunia. Tadi Pak Iwan sudah sampaikan, mulai dari seragam militer, pakaian kerja, pakaian fashion, pakaian anak-anak, semuanya dipasok dari PT Sritek. Ekspornya 60 persen produk dari Sritek adalah untuk ekspor. Jadi ada di mall, ada di luar negeri, tapi sekali lagi diproduksi di Sukoharjo asli Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai orang Indonesia kita harus bangga memiliki produksi-produksi yang memiliki kualitas ekspor, kualitas internasional. Karena itu saya menghargai, mengapresiasi perluasan pabrik yang dilakukan oleh PT Sritek untuk meningkatkan produksi sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Tadi saya tanyakan, apakah kita kalah saingan dengan Vietnam? Saya dengar, katanya tekstil kita kalahnya dengan Vietnam. Dijawab oleh Pak Iwan, enggak Pak, kita tidak kalah dengan Vietnam. Benar, betul Pak, kita bisa bersaing dengan mereka. Artinya, kalau kita bisa bersaing seperti itu, katakanlah kemana-mana itu. Kita ini sering pesimis. Kalau kalah dikatakan kemana, kita kalah dengan Vietnam, dengan Bangladesh. Semua di, tapi kalau kita menang, diem. Harusnya ke dibalik itu, sehingga kita muncul optimisme, muncul kebanggaan terhadap produksi-produksi dalam negeri. Jangan sekali lagi, jangan dibalik-balik. Kepada Sritek dan seluruh produsen TPT di Indonesia dan produk-produk yang lainnya, saya minta sekali lagi dijaga kualitasnya, dijaga ketepatan waktu dalam pengirimannya, dan terus berinovasi. Jangan tertinggal oleh teknologi. Begitu kita ditinggal, kita tidak beli mesin yang terbaru, nah sudah, enggak terasa 5 tahun, enggak terasa 10 tahun, enggak terasa 15 tahun sudah ditinggal kita, kalah langsung tutup. Inilah perlunya selalu diperbarui teknologi-teknologi yang terbaru dalam semua produk tadi saya dibisiki oleh Pak Dirut, Sritek, pabrik yang sekarang, ini teknologi paling baru. Sebab itu saya juga mengapresiasi bahwa teknologi ini harus diikuti. Dan saya minta tolong dijaga nama baik Indonesia di pasar dunia, kualitasnya dijaga betul. Tapi saya enggak dengar kualitas yang tidak baik, yang jelek, yang berasal dari PT Seritek dengar saya baik semuanya. Kita harus buktikan bahwa produk-produk Indonesia adalah berkualitas tinggi dan memang patut dibanggakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Perluasan pabrik seritek yang baru. <tuk> Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.